kita kasih umpan. Oh, alhamdulillah. Ini bisa masuk. Oh, ada ikan mati tuh di dalam. Mantap nih, teman-teman. Ini kita lepas ke dalam. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga teman-teman sehat selalu. Hari ini kita mau pasang bubu ikan betok. Seperti biasa untuk keadaan air seperti ini. Nih. Cocoknya kita pakai bubu ikan lele. Ini bubu ikan lele yang agak panjang, teman-teman. Ini kita akan gunakan sebagai bubu atau untuk menangkap ikan betok. Ada 4 bubu kita bawa. Tuh. Umpannya itu umpan padi. Umpan padi. Tuh. Tanpa direbus. Cukup dikasih air atau direndam biar padinya cepat tenggelam. Tapi ada teman-teman yang lain katanya lebih bagus lagi kalau direbus dan dikasih vanili, teman-teman. Tapi kalau saya belum pernah coba, mudah-mudahan nanti kita bisa coba dan praktekkan. Oke, kita langsung pasang di dalam sana. Nih tempat kita pasang. Ini bekas, teman-teman, bekas kemarin, teman-teman. Jadi kita hari ini langsung pasang saja. Untuk prosesnya mungkin lebih cepat atau hasilnya mungkin lebih cepat kalau memang ada ikannya di sini, teman-teman. Karena di bagian bawah, karena ini bekas, di bagian bawah masih banyak sisa-sisa umpan hasil pengumpanan kemarin atau sebelumnya. Oke, kita pasang saja bubu pertama di sini. Kita ikat, teman-teman. Kita matikan dulu HP. Kita nggak bawa tripod. Kita taruh saja, kita ikat. Tuh, langsung saja. Sudah terpasang, kita kasih umpan. Sudah kita kasih air tadi biar padinya cepat tenggelam. Oke, lanjut. Nih, bubu kedua kita taruh di sini. Kita ikat. Kita kasih umpan. Lanjut pasang 2 bubu lagi. Banyak bubu orang tuh, tidak terpasang bubu ikan sepat. Ini 1 bubu kita pasang di sini lagi. Sebenarnya ada 8 lokasi kemarin kita bikin, tapi kita bawa 4 bubu saja hari ini. Nih, kita pasang di sini. Ikat dulu. Nah, simpan lagi.
Oke, lanjut kita ke tempat terakhir nih. Situ kita pasang. Airnya kurang tinggi teman-teman, mudah-mudahan tidak surut besok. Kita pasang. Ikat dulu. Kita kasih umpan. Tuh. Oke, sudah selesai. Empat bubu kita pasang. Nih. Tuh, sama dua di sana. Ini kita biarkan 2 malam teman-teman. Mudah-mudahan hasilnya bagus dan air tidak terlalu cepat surut. Oke, kita akan lihat hasilnya 2 hari atau 2 malam ke depan. Mendung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lihat atau cek bubu ikan betok. Ada 4 kita pasang kemarin. Ini tempat naruhnya sudah kita persiapkan dengan umpannya juga padi. Lokasinya di dalam sini teman-teman. Ini ada sudah ditutup. Ada orang yang pasang troll ikan atau perangkap ikan dari troll kalau kami di sini bilangnya. Bubu kita ada di dalam sana. Kita lepas dulu teman-teman biar kita bisa lewat. Ini cukup mengganggu sebenarnya. Ikan dari luar dari sebelah sini. Ini kan sungai nih. Tidak bisa masuk ke sebelah sana. Oke, sudah kita turunkan, kita masuk. Tuh di depan ada bubu kita tuh. Bubu pertama. Aduh, nyangkut di belakang. Bubu pertama. Ini 2 malam kita biarkan, teman-teman. Baru kita lihat. Bubu pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu talinya. Bismillah. Oh, banyaknya. Tuh. Alhamdulillah, besar-besar teman-teman. Tuh. Oh, mantap. Ada juga yang mati nih. Ikan sempat nyangkut. Oh, tuh. Alhamdulillah. Kita isi air dulu. Tuh, teman-teman. Mantap isinya. Betoknya besar-besar. Oke, langsung kita ambil. Ini seperti yang saya bilang sebelumnya, kenapa angkatan pertama langsung dapat banyak, karena ini bekas kemarin pas air terlalu tinggi. Kita tinggal cari ke tempat yang lain. Ini pas surut lagi kita pasang lagi di sini.
Jadi sisa-sisa umpan masih ada di bawah, teman-teman. Oke, kita ambil. Tuh. Alhamdulillah. Tuh. Kita pasang lagi. Lokasinya nih dekat sungai. Tuh, lokasi ternak sapi. Oke, lanjut. Tuh di depan ada bubuk kita tuh. Sana ada satu. Di dalam sana satu lagi. Oke, kita ambil yang ini dulu. Tuh, ada buih-buihnya, teman-teman. Bismillah. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, alhamdulillah. Ini besar-besar nih, tuh. Mantapnya. Ada ikan sepat juga masuk. Tuh, teman-teman. Alhamdulillah. Baru dua bubu. Mantap. Tapi sayang tadi di muara sungai ini yang kita masuki ada yang pasang perangkap, teman-teman. Biasanya agak kurang ikannya kalau sudah dipasang perangkap seperti itu. Oke. Kita ambil tuh. Tuh, mantap tuh, besar-besar. Oh. Alhamdulillah. Oh, mantap. Tuh. Tuh, mantap. Oh. Ah, mantap. Alhamdulillah. Ini agak kecil nih. Lanjut, lanjut. Pasang lagi. Kasih umpan. Oke, lanjut. Sebelah sana tuh. Cukup berdekatan, teman-teman. Wah, mantap. Ada tembakang juga. Oke, lanjut. Nih, bubu selanjutnya nih. Oh, sampai miring-miring. Tuh, ada kelihatan ikannya. Mudah-mudahan banyak juga isinya. Bismillah. Mantap juga, teman-teman. Alhamdulillah. Mantap tuh, besar tuh. Mantap, mantap. Tuh. Umpan padi, teman-teman. Tuh. Nih besarnya. Oke. Kita masukkan. Mantap, mantap. Tuh. Oh, mantap. Satu bubu lagi di sebelah sana. Oke, pasang lagi. Oke, lanjut. Oh, mantap tuh.
Gemuk-gemuk. Satu bubu lagi. Ada ikan mati tuh di dalam. Oh, ikan sepat sama biawan. Tuh. Mudah-mudahan ada betuknya juga. Bismillah. Banyak juga tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini padahal baru 2 malam kita biarkan, sudah ada ikan yang mati, teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ambil. Ini yang kecil kita seleksi. Nanti kita lepas. Mantap. Mantap. Yang mati tadi biawan, cepat biawan. Ini besar, bro. Mantap, puas hasilnya hari ini. Kita pasang lagi. Oke, kita kasih umpan. Mantap. Hasil akhir. Alhamdulillah. Kita seleksi dulu. Kita lepaskan yang kecil. Kita lepaskan saja. Alhamdulillah. Ini kita lepaskan, teman-teman. Kita seleksi dulu. Tuh. Kecil. Kita lepas. Ini teman-teman, kurus, kita lepas. Lepas. Ini yang lumayan besar tadi. Kita lepas. Ini hasil seleksi kita. Besar. Lumayanlah. Yang besar-besar saja kita ambil. Yang kecil kita rilis kembali. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan di pengangkatan selanjutnya kita bisa bikin video lagi, dan mudah-mudahan juga hasilnya lebih banyak lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.